talinya ke detonator. Ini tempat ini ya guys, tempat tus gitu tuh. Wow, wush, keren banget coy. Kita bakal ngerampok guys. Datang coy. Kita bakal loncat guys. Kita bakal loncat. 1, 2, 3. Wow. Bantul ini, aduh ini, sini ini. Tarik. Halo semua teman-teman, balik lagi bersama aku Darsa. Dan pada kesempatan kali ini guys, kita bakal mencoba ya, kita bakal mencoba merampok kereta yang ada di game RDR2 ini coy. By the way, ini merupakan misi ya, misi pada chapter 1 yang memang aku tuh sudah lewat guys. Tapi aku ingin ngontenin lagi tentang perampokan ini, soalnya seru banget guys. Kalian itu pasti kalian itu pasti suka dengan konten kali ini guys, karena kita bakal ngerampok kereta yang memang cukup epic cuy. Langsung aja ya, jika kalian ingin mengulang misinya, kalian tinggal klik di kemajuan, nah di bagian story, kalian klik aja ya di bagian story. Nah di chapter 1 guys, nah di sini ada misi yang bernama siapa itu Leviticus Cornwall. Nah jadi kita ini bakal merampok kereta yang memang kereta ini milik dari geng O'Driscoll cuy. Nah sebelumnya kita tuh sudah merampok ya, bukan ngerampok guys, mencuri dinamit yang ada di misi sebelumnya yang teman lama ini guys. Nah jadi kita sudah mencoba mencuri dinamit yang ada di game O'Driscoll. Nah sekarang kita bakal coba rampok keretanya si O'Driscoll itu cuy. Langsung aja, gak usah banyak bacot lagi ya, langsung kita ulangin misinya guys. Oke. Selamat menikmati konten ya guys. Semoga kalian suka dengan konten kali ini cuy. Oke, tunggu ya. Tunggu guys. Lagi loading guys. Tunggu. Oke, sebelumnya like dulu guys video ini. Like dulu. Pokoknya kalian yang nonton video ini harus like dulu guys. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe juga ya. Biar kalian biar gak ketinggalan lah sama video-video terbaru aku guys. Oke. Oke, sekarang ini cutscene-nya guys. Kita skip aja ya. Kita skip guys. Oke langsung aja ya. Epic nih guys, Oke kita berangkat cuy, bersama kawanan di sini ada Dutch. Dia di paling depan ada Dutch. Di belakang ada siapa nih di belakang guys? Di belakang ada siapa namanya tuh? Maike. Terus siapa lagi? Tuh pokoknya ikut semua lah guys. Epic. Oke sabar ya. Tuh airnya keren banget coy. Oke tuan-tuan, dengar kalian semua kata Dutch guys. Dutch ini pemimpin kita paling GG lah pokoknya cuy ya. Oke, kereta akan datang dari utara, dari lebih tepatnya tuh di Big Valley guys. Oke, ini bakal epic banget coy. Kalian bakal suka sumpah deh. Arthur dan Mike, kalian langsung ke belakang. Oke, siap Dutch. Kereta pribadi. Oh, jadi ini milik kereta pribadi Cornwall, guys. Epic banget nih, cuy. Tuh, masih salju ya. Jadi ada yang namanya teman kita Bill. Nah, Bill itu tugasnya untuk memasang dinamitnya, guys. Oke, langsung aja ya. Sumpah sinematik, guys. Keren banget ya sinematiknya, cuy. RDR2 nih bos, senggol dong. GTA 5 skip dulu guys. Nanti kita coba kalau nanti rilis ya. Rilis GTA 6 kita langsung mainin cuy. Pokoknya janji guys. Nah, jadi di sini sekalian nunggu cutscene ya. Jadi aku tuh buat kalian yang nanya-nanya, "Bang, kenapa gak streaming lagi, Bang?" Karena memang ini guys, ada kendala di streaming itu. Soalnya streaming aku tuh bermasalah. Buat kalian yang tahu ya masalah aku. Masalahnya tuh kayak gini guys, ketika aku live streaming game-game lain ya, selain game-game Rockstar, nah itu lancar-lancar aja cuy. Nah kecuali setelah aku live streaming game-game Rockstar itu tuh pasti nge-lag cuy. Heran, gak tahu kenapa, itu masalahnya guys, karena aku gak bisa streaming itu cuy masalahnya cuy. Buat kalian yang tahu bisa tulis kolom komentar ya. Oke ini dia. Kau yakin sudah siap? Siap banget guys, siap banget. Dia ngeremehin si Arthur guys. Arthur nih bos. Nih saljunya sudah habis guys. Tuh. Sudah mulai habis saljunya guys. Oke
It would be crazy to go back there now. The place would be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money safe. You'll just have to trust. Oke, okay, hampir sampai guys. Nah, ini dia tempatnya cuy. Ini dia tempatnya guys, kalian bisa lihat. Seru ya, seru banget guys, seru banget cuy. Nah, itu Bill, kalian bisa lihat Bill di sana lagi masang dinamitnya guys. Kalian bisa lihat tuh. Dinamit di sana. Nah, jadi guys, di sini cuacanya ini enggak mendukung coy. Kita bakal ubah dulu ya cuacanya guys. Kita ubah dulu, enggak enak coy. Kurang terang gitu ya. Kurang terang guys, kurang terang. Kita saniin. Nah. Ini guys. Ini terus ininya ya, timenya ya. Timenya kita, oh ya, kita sudah freeze kan timenya. Kita ke bawah disuruh dutch. Oke, langsung bawah tuh, lihat. Kayak gini lemak, enak guys. Tuh. Cerah gak kayak barusan itu cuy. Oke, kita bakal bantu. Kita bakal bantu dutch cuy. Of course, bisa aku bantu, siap. Ambil itu dan ikatkan ke detonator. Oke, siap. Kita ambil ini ya. Ambil kabel, kita pasang ke detonator cuy. Supaya epic banget ya. Kalian harus tonton sih ini, rugi gak nonton guys. Like dulu guys video ini. Hubungkan tali ke detonator. Oke, siap Bill. Oke, tuh di sana ya, lokasinya di sana. Langsung aja coy. Kita pasang talinya ke detonator. Ini tempat ini ya guys, tempat dus gitu tuh. Apa namanya? Untuk ngeledakin lah ya. Oke, langsung aja. Hubungkan tali. Siap. Di pisau dong. Oke, selesai. Selesai Bill. Apalagi nih Bill. Oke, kau kembali ke yang lain, akan aku urus sisanya. Siap Bill, siap. Hati-hati Bill di sana Bill. Aku disuruh balik guys sama Bill guys. Nanti keretanya datang dari sana guys. Datang dari sana tuh. Oke, langsung aja ya. Buat kalian yang gak sabar, sabar guys. Ini bakal panjang banget ini guys, durasinya guys. Oke, kita lihat guys. Kita bakal ngerampok guys. Oke, kurasa begitu. Oke, tutupi wajah kalian, kereta tiba. Oke, siap. Kita harus tutupin muka kita guys. Oke, gak tuh coy. Wow, wush, keren banget coy. Kita bakal ngerampok guys. Datang coy. Semoga beruntung, siap Dutch. Meledak. Lah. Guys, gak meledak dong. Ya. Gak bisa guys. Waduh, Arthur disalahin guys sama Dutch guys. Kasihan banget ya. Padahal bukan salahnya Arthur dong. Itu kan kesalahan memang murni guys. Oke. Kita bakal loncat guys. 1, 2, 3. Wow. Jatuh satu dong. Jatuh satu guys. Satu lagi mana cuy? Satu lagi guys. Selamatin ya. Siapa nih? Lenny guys. Bantu Lenny. Aduh, Lenny. Sini Lenny. Tarik. Oke, siap. Oke, kita hentikan kereta ini guys. Kita hentikan. Jafir jatuh guys. Dia jatuh. Oke. Tembak kah guys? Tembak ya? Tembak coy. Headshot gak tuh guys? Gini loh. Mana lagi? Headshot. Sini lagi loh. Arthur nih bos, senggol dong. Oke, manjat kita guys. Wih, ada lagi dong. Headshot. Hmm.
Oke, kita ke depan, ke depan. Ut! Sumpah kaget cuy. Kaget guys. Oke, bebaskan diri. Sosokan dia. Diam-diam. Sini bos, gentle bos. Oh, wih. Oh iya, aku kan pakai cheat guys. Jadi terlentang jauh gitu cuy. Oke, pergi ke belakang kemudi kereta. Oke, siap, siap. Hentikan kereta. Epic banget guys. Epic banget coy. Oke. Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Sabar guys. Headshot gak tuh? Headshot tuh guys, headshot guys. Melawan si Arthur dia cuy. Ayo mana lagi? Mana lagi sini? Maju, maju. Waduh, mati sudah coy. Oke, sabar ya. Ini nih. Wah, sudah mati guys. Triple gak tuh guys. Triple gak tuh. Triple guys. Mati lu. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nah, GG gak tuh guys. Oh, belum mati dong. Dari atas ya, dari atas guys. Dari atas guys. Headshot kepalanya guys. Belum kena, belum kena, belum kena. Kena topinya doang barusan coy. Oke. Easy banget guys. Easy deh. Mau kemana deh? Lari coy. Oh, ini. Bukan teman kita dong. Lah. Mana musuhnya nih, guys? Oh, lari coy. Oh, ini nih, tinggal dua nih. Kepala pecah tuh, guys. Kalian berdua baik-baik saja, baik-baik saja, guys. Ayo ambil uangnya. Oke, kita ngambil uangnya, guys, di dalam keretanya, coy. Oke, itu dia keretanya, guys. Oke, oh masih ada guys, di dalamnya masih ada coy. Masih ada coy. Ini pekerjanya Leviticus Cornwall guys. Tembak. Tembak guys. Tembak. Lampunya tembak nih. Oh, kita pakai dinamit, guys. Kita ledakin pintunya, cuy. Kita ledakin pintunya, guys. Kita ledakin, guys. Oke, tempatkan peledak. Oke, sip. Nyalakan. Lari. Lari, Arthur. Lari, guys. Bakal meledak tuh. 2, 3. Lah, belum meledak, guys. Meledak dong. Oke, kita masuk. Oh, enggak, guys. Tunggu, guys. Kita keluarin pistol. Kita ini dulu ya. Kita apa namanya? Kita pandu dulu mereka. Keluar, kau. Keluar. So-soan mereka, coy. Keluar. Wah. Nyerah dia, guys. Oke, langsung aja ya. Kita masuk. Kita masuk, guys. Awas. Ya, ila. Ngalangin dong. Lah. Gimana masuknya? Ya, ila. Ya Allah. Kok dihalangin, guys? Ah, dah. Soan dia, guys. Halangin jalannya kita dong. Oke, langsung aja ya. Katanya tuh di sini, guys. Katanya ada di sini nih. Uangnya tuh ada di laci sini nih. Nih, di sini nih. Langsung aja kita buka ya. Cari di kabinet. Oke, kita buka. Tuh kan. Betul, guys. Ini dia uangnya, guys. Tuh, ini bukan kayak uang ya. Kayak apa ya? Kayak
sejenis apa cuy, kayak materai gitulah pokoknya guys ya, mahal gitu cuy. Ah sudah cuy, sudah cuy, kita keluar ya, kita keluar ya. Oke, akhirnya kita berhasil mencoba merampok kereta milik Odriscoll yang ada di game RDR2 ini guys. Bagus sekali, siap. Sekarang bisa kau menyingkirkan. Oke, siap. Oh, kita disuruh Dutch untuk menjalankan lagi keretanya. Dan sisa orang-orang ini terserah kita guys, mau diapain guys? Mau diapain guys? Mau diapain nih? Request nih buat diapain guys? Mau dibunuh, mau dilepas, atau mau diapain guys? Coba komen guys. Oke, mereka teman kita pergi coy. Ancam. Oke, naik kereta cepat kalian semua. Oh, disuruh naik kereta lagi guys. Masuk. Oh, gak mau masuk dia guys. Lah, mati lu. Oh, kabur. Siapa suruh kabur guys? Oke, kita jalanin keretanya ya. Kita jalanin keretanya. Akhirnya kita berhasil guys. Oke, kita jalanin keretanya coy. Aduh, jauh banget ya. Masuk ke kereta. Oke, jalankan. Kita jalanin lagi guys. Kita jalanin lagi coy. Kuda, kuda kita sudah standby guys. Akhirnya kita resmi bisa merampok kereta yang ada di area 2 coy. Oke lah guys. Epic banget ya, epic banget guys, epic banget guys. Oke lah, sekian dulu video kali ini tentang kita merampok kereta yang ada di RDR2 cuy. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin berlangganan di channel ini, silahkan klik tombol subscribe guys. See you next video bersama aku Darsa, pamit undur diri dan semoga hari kalian menyenangkan guys. Dadah, bye bye.